pelaku nekat ngagasap dua motor di gang ikcras Sihan Juanang kota Cimahi poe Kemis Kamaridinaeta aksina anu Karekam CCTV te, para pelaku ngadorong motor anu diabna dua sangangkan tenyawan kunoboganatah aksi obat rumaja pelaku curan mor atautawa pencurian kendaraan bermotor anu ngagasap dua motor sekaligus dan karanpan di gang ikrass canjuang kota Cimahi Poek Kemis para pelakuandi rong masih baru dahkenneT ngadorong dua motor piket ngabogo hanubbogana korban kekaranya rawhun motor nalinggit nalika isuk-isuk rek muka warung diimanana ditakayan teh panto imah tetanggana di Talyan ku tali raiah sangkante bisa keluar imah sabab lokasi tempat nenden motor teh pernah nage dengan imah tatangga korban kasus pencurian motor anu karandapan di gang atau ala lewak anu gegek keluarga kakara ke karendapan kiwari ketuk-ketuk pintu hmm. M -m minta tolong mau dibukain pintu gitu ternyata pintunya diikat sama tali rapia hmm. sama ibu dibuka gitu, hmm. Udah aja pas ibu lihat ya, ke sini pas penyimpanan motor nggak ada dua motor gitu pas ibu lari ke rumah ke anak ya e, kata ibu teh reno reno yang punya motornya kan reno 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 motor di mana kata ibu teh terus kata e, anak ibu teh yang istrinya ya di situ ditaruh satu tas nyahuen, dua motor nadi gasab, korban langsung laporan ke pihak polisi Polres Cimahi. Ternyata kejadian teh korban kerugian puluhan juta rupiah. Korban mengharap polisi segancang menyerak para pelaku anungahi hile dan warga Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.